Sih, saya ke Bribda Dela, apakah telah terjadi peningkatan volume kendaraan dari pantauan Anda sejauh ini? Ya baik, terima kasih Rike. Selamat sore pemirsa. Saat ini di kawasan Simpang 3 Ciawi Bogor memang sedang diguyur hujan. Namun walaupun diguyur hujan yang lebat, untuk situasi arus lalu lintas di kawasan ini masih ramai dan lancar. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah Sukabumi yang akan menuju ke Jakarta, terpantau ramai lancar, namun dari arah sebaliknya masih terpantau ramai dan lancar. Untuk dari arah Jakarta yang akan menuju Puncak masih dalam keadaan ramai dan lancar yang melewati jalur Sukabumi. Dan kami informasikan untuk saat ini sudah diberlakukannya sistem one way dari arah Jakarta yang akan menuju Puncak. Namun dari arah Puncak yang menuju ke Jakarta masih dalam keadaan ramai dan lancar dan telah didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemacetan terjadi dikarenakan adanya penyempitan di jalur di segala arah dan pertemuan arus di sejumlah persimpangan untuk diberlakukan lebih lama. Dan perlu kami informasikan dapat diperkirakan terjadi lonjakan arus balik pada Sabtu sore ini sampai dengan Minggu pagi besok, sehubung dengan berakhirnya liburan di akhir pekan. Dan kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian Bribda Dela melaporkan langsung dari Simpang 3 Ciawi Bogor. Kita kembali ke studio. Terima kasih Rike.